mobil listrik selain menawarkan bebas emisi juga konsumsi energinya yang kecil. Bayangkan jika mobil listrik hanya butuh cahaya matahari lewat solar panel sebagai sumber tenaganya, Anda tak perlu memikirkan biaya listrik atau bensin lagi. Minyak bumi adalah energi yang tidak bisa diperbaharui. Penggunaannya yang berlebih bisa mengancam ketersediaan energi ini yang setiap tahun semakin menipis. Kita perlu menghemat energi dengan beralih menggunakan energi alternatif. Salah satunya adalah menggunakan mobil tenaga surya. Mobil tenaga surya mirip dengan jenis mobil listrik. Keduanya mengandalkan tenaga listrik untuk mengoperasikan kendaraan. Hanya saja, mobil tenaga surya lebih spesifik memanfaatkan energi matahari sebagai sumber energinya. Panel surya yang terpasang mampu mengonversi sinar matahari menjadi tenaga listrik yang dibutuhkan. Energi tersebut disimpan sebagai cadangan untuk kebutuhan operasional selanjutnya. Ini berguna sebagai antisipasi saat intensitas cahaya matahari menurun akibat cuaca yang tidak mendukung.